السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والجاهل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة التي ربطنا الله وإياكم في أول الارتباط وفي أسفل الارتباط بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. جعل الله وإياكم من أحبابه، جعل الله وإياكم من أخلاقه، جعل الله وإياكم من قرة عينه من عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا الله العزيز. اللهم استخدم واستخدم حياتنا ومماتنا وجميع ليالينا ونهارينا لخدمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. افتح وجهك هدرة الله مهما جرى من الدنيا، مهما برزة من الابد، مهما مرهت سبيا dari kematian menuju kehidupan, dari kematian hati menuju kehidupan hati dengan cahaya Allah, dari kehidupan hati menuju kehidupan dosa dan kehinaan. La ilaha illallah, sumpah setia hamba kepada Allah, sumpah setia Allah pula kepada hamba. Beruntung yang memahami hamba-hamba yang memahami rahasia kemuliaannya dan rahasia kemuliaan Allah. Sudah Allah buka dengan kalimat selanjutnya, Muhammad Rasulullah. Itulah rahasia kalimat la ilaha illallah. Barat dan timur, langit dan bumi tidak mengerti rahasia kemuliaan dari la ilaha illallah kecuali dengan pimpinan Muhammad Rasulullah. Sepanjang waktu diizinkan hingga seluruh waktu berakhir, tidak akan ada yang mencapai puncak kalimat la ilaha illallah illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan Nabi Muhammad. Silakan cari rahasia dan pimpinan kalimat tauhid. Sungguh rahasia yang terpendam dan ada pada pimpinan sang Nabi, pemimpin bawah pancaran la ilaha illallah Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dilihat dan dimuliakan Allah oleh sebab itu, tiada seorang hamba diakui kalimat la ilaha illallahnya kecuali dengan Muhammad Rasulullah. Bukan mengkultuskan Nabi, bukan mensejajarkan Nabi dengan Allah, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa la ilaha illallah belum sempurna kecuali kau kenal dari utusan Muhammad, dari kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معروفا جعل الله سبحانه وتعالى يملك الكمال خلق سمسته، لأن دي
menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling indah dan baik amalnya. Kenapa Allah tulis kematian dulu baru kehidupan? Karena seseorang itu hakikatnya mati dulu, hatinya baru hidup. Ya man la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, hiduplah hatinya. Walaupun dia dalam lahir dalam keadaan suci, namun dia tidak akan terbentukkan pada kehidupan yang abadi setelah dewasa, kecuali mengikuti tuntunan kehidupan hati dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para penerusnya dari para ulama asalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi maknanya dalam lihat setiap manusia yang hidup menjadikan kematian itu sebagai ibrah, bahan pelajaran. Orang yang hidup banyak melihat orang lain mati, terus takut dia sadari bahwa ia pun akan seperti si mati. Ia pun akan menjadi si mati dan akan senasib dengan si mati. Namun nasibnya berubah dengan besarnya keinginan untuk membenahi dirinya. Allah tidak akan berubah satu kaum kecuali kaum itu yang berubah diri. Dan Allah SWT telah menjanjikan orang-orang yang berbuat baik akan dituntun pada keluhuran, dipermudah dalam kemudahan dunia dan akhirat. Kama menatau tahu sallallahu sallam yasiru ini surah dipermudah menuju dalam kemudahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menunjukkan usaha kita akan membuat Allah menambahkan kemudahan. Lain syakartum lazidannakum, kalau bersyukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang ada pada diri kita, Allah akan menambahkan. Itu saya susah, syukuri masih ada yang lebih susah darimu, Allah akan tambah lebih dari apa yang telah kau miliki sekarang. Tambahkan kemuliaan, kemudahan, rahmat, keberkahan. Hadirin hadirat, jadi mudah hidup ini dengan bersyukur kepada Allah. Semakin seorang bersyukur siang dan malamnya, semakin banyak pintu rahmat dibuka oleh Allah dan kemudahan. Kau akan bersahaja dengan syukur kepada Allah. Satu sifat mulia ini membuka rahasia berjuta kehidupan, kemudahan dalam nasibmu dunia dan akhirat. Satu sifat luhur ini yang dituntunkan dan diajarkan Sayyidina Muhammad. Membuka jutaan rahmat, kemurkaan, kemudahan dunia dan akhirat. Satu sifat syukur, belum lagi sifat sabar. Orangnya sabar, dia yang bisa menelan amarahnya atau mengendalikannya, tidak marah kecuali pada hak-hak Allah. Kalau hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia marah, tapi marahnya dengan emosi, ya. Dengan emosi berkali-kali, ya, jadi paham. Dengan emosi itu iblis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jelaslah sudah bahwa marah karena Allah Subhanahu wa taala itu marah yang tidak bertentangan dengan syariat dan mubarakat. Tidak bertentangan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak sang Nabi. Bagaimana marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu bermarah diam, bukan banyak bicara. Idza ghadiba ahadukum fasqut, bukan teriak-teriak di jalan. Nabi hadirat, itulah budi pekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kembali kepada tuntunan terluhur, tersuci, termulia, teragung yang diajarkan kepada kita dari guru-guru mulia kita, dari buku, bukan dari guru yang jelas, tapi dari guru-guru saleh, dari saleh
Maka oleh sebab itu pahamlah kita bahwa kemuliaan keberanian jika kita menahan amarah kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita lebih, bukan kekuatan setan. Karena amarah ia bersama kekuatan setan. Kalau tidak marah karena Allah Subhanahu wa taala, marah karena Allah itu kalau dicaci, kalau dimaki, tidak nampak emosi. Tuh, kalau marah karena Allah itu, ya. Kalau dicaci, dimaki, ya emosi, cuma negur balik. Ya. Kalau fitnah, cuma negur balik. Ya. Jadi tidak emosi. Kalau dimarah karena emosi, dicaci, masih marah. Dimarahkan emosi. Orang yang sudah tidak berdaya itu mudah ibadahnya. Kenapa? Risau akan gurunya karena emosi bukan iman. Itu marah karena Allah namanya. Hadirin-hadiratnya dimuliakan Allah. Demikian dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika seseorang yang sabar menahan amarah, sekali meledak amarahnya, tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena yang bersabar Allah, inna Allah ma'asabiri. Allah bukan ma'al ghadibin, tapi ma'asabiri. Allah bersama orang-orang yang sabar, bukan bersama orang-orang yang emosi. Orang yang bersabar itu, kalau sudah marah, yang bersama Allah. Nanti hadirat yang dimuliakan Allah, makanya 313 ahli Badar bisa melawan dari dua pasukan dari ada Kufar Quraisy yang menyerah. Senjata cuma tongkat, batu, kayu, seadanya. Tapi menang, karena turun 5.000 malaikat dari kekuatan ilahi. Nanti hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin indahnya adalah di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan marah itu jika karena Allah, ya, jika karena Allah, enggak ada takutnya, ya, enggak mau hilangkan, enggak datang langsung ke orangnya. Kalau misalnya cuma mau hilangkan, kecut, ya, sampaikan aja sebenarnya. Jangan cuma bicara jauh, datang kepada saya kalau mau menyampaikan sesuatu yang hak. Hadirin, kalau punya keberanian datang pada saya langsung. Habib Munzir, Habib salah atau Anda salah, datang. Kalau punya keberanian, jangan ngomong melimpar dari jauh. Wujud itu sudah saya maafkan tadi. Ya, kalau ada usul ya dia gitu aja kemarin. Jadi kalau saya berkata, ini mungkin bisa Rasulullah SAW akan sejuk, tenang, ya, bikin tegang sedikit dan sejuk lagi, ya, masalah apa-apa, ya, cuma mana, kalau punya keberanian datang langsung dong, yang mau beri jauh doa, kira-kira begini, ya. Nanti akhirat yang dimuliakan Allah, dalam rahasia kehidupan ilahi subhanahu wa ta'ala, kita melihat telah dikhalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik? Jadi kehidupan kita ini cuma cobaan, ujian, fitnah, cacian, siang, malam, pagi, sore, itu semuanya cobaan. Kenikmatan, kesusahan, senang, sedih, itu semuanya hanya cobaan. Sehat, cobaan, sakit, cobaan, senang, cobaan, semuanya cobaan. Ia dua kok, ayo bersatu amal. Mana yang paling baik yang terakhirnya dalam beramal? Demikian kata Allah SWT. Ya, kita kan semampunya dalam keadaan susah, semampunya kita berbuat baik. Dalam keadaan senang, kita semampunya berbuat baik. Siang malam, semampunya berbuat baik. Sore hari, siang hari, semampunya berbuat baik. Sakit, usaha berbuat baik. Senang, sehat, usaha berbuat baik. Nanti nanti ada yang mengandung wajib, kita berbuat semampunya. Nanti kita akan dibalas Allahumma amin. Dalam surat Al-Baqarah
Kita lihat bagaimana Allah SWT menunjukkan betapa ruginya, betapa menyesalkannya orang-orang yang lepas dari tuntunan luhur Sayyidina Muhammad. Allah menikah dengan kalian dengan sekuat kuat tali yang terbuat dengan Nabi Muhammad SAW. Tahu kalian terbuat dengan Rasul dengan Allah dan Rasul sangat keburuan. Pegang guru kuat-kuat itu bagaikan rantai kalau sudah sambung hati kita dengan guru kita. Patut guru kita asal guru yang memanah gurunya sampai ke Rasul senang sebagai mata rantai emas diguncang satu mata rantai gerak semua mata rantai sampai ujungnya Sayyidina Muhammad SAW. Goncang satu, goncang semua sampai Rasul SAW. Diganggu satu, maka terganggu semua sampai kepada Rasul SAW. Demikian hadirin-hadirin yang dijelaskan bagaimana Allah SWT mengajarkan orang-orang yang mencintai Rasul SAW dan Sayyidina Muhammad Nabi Zahra radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu laha suyuhu mawaku qatil ahsar imam ada batang takdir di tangan dakwah Sayyidina Muhammad SAW itu yang lebih tajam dari pedang. Pedang takdir itu mengerikan karena menghancurkan nasib bukan menghancurkan wajah atau tubuh. Kalau pedang besi hanya bisa menghancurkan badan, tapi kalau pedang takdir menghancurkan kehidupan dunia bangsa sebenarnya. Di bangsa itu ada penjara yang lebih menakutkan dari penjara dunia. Di bangsa itu ada kemiskinan yang lebih menakutkan dari kemiskinan dunia. Di bangsa ada musibah dan kesulitan dan cerita yang lebih menakutkan dari cerita dan musibah di dunia. Di bangsa ada kemudahan, keluasan, ketenangan, kemewahan yang lebih mewah daripada di dunia. Lebih lagi di akhirat, penjara yang lebih menakutkan dan kemewahan yang lebih sangat mengharukan dan sangat menakjubkan. Bila untuk kita bersama dalam syarikat Allah ia kebun agar kita menyusun yang lain guna ma'udhiya ya Allah ya salamun khazanat alam yakinun kalau dalam kerjaan pada dapna wabun amal salamun wabun syaibin iman sallallahu alaihi wa sallamun khabir wakhanun lau huna nasma'u rawkan gini wakuna li masraf sa'idin wakta'u bidan bihim wasuqqan li asraf sa'idin inna alladhina yarjawun rabbahu bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabeer Allahumma ij'alna minhum. Allah memperlihatkan bagi kita saat ini dipakai dalam api juga dengan cerita dan omongan itu sampai ke apinya mereka sudah menjerit dan berlomong berhenti seluruh masyarakat syahid itu cerita tangis ketakutan dan kesakitan wahiyah takut mendengar cerita itu merasa makin keburuk menyambut mereka dekat nama ini sebagai orang mereka itu hampir hancur dari marahnya kepada para pendosa. Ketika Yesus mengajari kurma rusia di hadapan dosa, khazanah dua orang yang ikut nabi. Yang kali seorang yang masuk dalam mereka ditanya oleh penjaganya, bukankah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Mengajak kami puasa, mengajak kami doa puasa. Bagaimana maknanya? Rasulullah menjadi nan semila di dalam diri kami. Kami menjawab, Allah tidak
Jepang yang terjauh jatuh dalam kehinaan yang menghina mereka dulu.
Riwayatnya tidak sahih
namun menjadi penjelas atas riwayat tadi. Datanglah seorang yang penuh dengan cahaya, gunung-gunung cahaya, maka orang pun melihat siapakah yang datang demikian saudara Tuhan. Maka berkata ada maupun rasa, berkata Allah ini ada pada hari seluruh manusia datang duduk di atas kursi singgasana. Datang lagi yang percaya penuh-penuh cahaya. Siapa ini? Ibrahim Khalilullah. Mungkin para nabi datang duduk di atas singgasana. Singgasana, kalau para syuhada duduk di atas dipan, dan yang lain duduk surga di bawah, duduk di bawah hampar bisik. Maka di saat itu datanglah orang yang membawa cahaya sebanyak seluruh cahaya yang pernah datang dari nabi sebelumnya. Siapa ini? Muhammad Rasulullah. Duduk di dalam singgasana ke depan. Maka Allah SWT dengarlah suara marhaban ya bani Yusufi, selamat datang wahai hamba-hambaku dan para pendatang kami kampung. Maka Allah SWT menghembuskan angin yang beraroma minyak wangi. Angin itu bercampur dengan gerimis kecil mewangikan seluruh tubuh mereka dengan wangi yang belum pernah mereka ketahui dan tidak pernah hilang selama-lamanya. Lalu Allah SWT berfirman lagi marhaban bi'ibadi wasuwari, selamat datang wahai hamba-hambaku, wahai para pendatang, wahai para tamuku. Maka dibagikan bagi mereka pakaian-pakaian dari cahaya. Lalu Allah SWT berfirman marhaban bi'ibadi wasuwari, selamat datang hamba-hambaku dan tamu-tamuku. Dihidangkan kepada mereka makanan di rumah yang pun pernah merasakan yang lebih berat dari ini. Allah SWT memerintahkan membuka hijab. Tabir pun terbuka dan Allah berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera wahai hamba-hambaku, pandanglah aku. Maka mereka pun bersujud, berguncang seluruh surga, istana-istana dan pohonannya dan para malaikat berguncang dari takutnya ketika tabir Allah Subhanahu wa Ta'ala tersingkap dari kewibawaan Allah dan semua manusia bersujud pada nabi dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jangan hanya yang suci. Ini surga bukan tempat ramah, ini tempat membalas kebaikan. Maka mereka pun berdiri, aku bayar kepada ini. Pandanglah aku, wahai hamba-Ku, sepuas-puasnya. Lihat-lihat, jika hamba yang berhasil keluar dari api neraka, ialah puluhan ribu tahun penjara yang terdalam di dalam api neraka. Terus menyebut Allah. Maka Allah berkata kepada Jibril selama waktu. Ya Jibril, hadirin kau. Temukan hamba-Ku. Maka berkata Jibril, ya Rabbi, aku bertemu. Oleh Allah, dia berada di dalam dasar rakyat yang sudah tinggi banyak batu-batu rakyat. Keluarkan. Dia pun dikeluarkan setelah Tuhan ribu tahun. Hangus kebalikan tubuhnya, hangus beribu kali hancur tubuhnya. Lalu Allah mengangkat tabir keindahannya. Lalu Allah bertanya, berapa lama kau di rakyat batu? Ya Allah, aku belum pernah masuk ke atas. Lupa tapi tidak memandang indahnya Allah. Wujud hidup ini nampak tidak lebih nampak wajah-wajah yang bercahaya memandang indahnya Allah. Dan sebab itu Rasulullah berdoa, walaupun beri kami kesempatan
cemberut. Ditanya oleh malaikat, kenapa kalian masih cemberut? Mereka berkata, nahnu lam nara rabbana. Kami belum diberi kesempatan melihat Tuhan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayuha al-malaikat irfa'u ra'yakum. Maka malaikat angkat tabir yang memisahkanku dengan mereka, mereka berada di surga. Malaikat menjawab, Rabbi kantu wa'iluhum usah. Wahai Allah, mata mereka itu belum dosa, tidak pantas melihat keindahanmu lagi. Maka Allah sebenarnya berkata, mereka berkata, mereka berkata, mereka berkata, mereka berkata, mereka berkata, tapi berkisah sini, air mata mereka pernah mengalir hidup di jumpa denganku. Biarkan mereka melihat keindahanku dan dinantikan mau tangan ini sampaikan kita saat ini di malam ini, dan dia melihatmu, melihat perasaanmu, melihat yang kau pikirkan, melihat yang terlintas dalam benakmu, apa yang kau pikirkan saat mendengar rahasia keindahan Allah, rahasia keindahan melihat Allah, rahasia keindahan menikmati indahnya Allah. Tadi orang yang meminta keindahan Allah agar dihalalkan matanya melihatnya, niscaya cahaya kehidupan Allah akan berpijar di wajahnya dan senyumannya dan kehidupannya dan seluruh doanya dan seluruh hajatnya dan seluruh cita-citanya kecil di mata Allah dibanding samudra rindu kehadiran. Semua itu akan ditutup selesai oleh Allah Subhanahu wa taala selama jiwa kita terbuka rindu kehadiran. Semua kesulitan yang disingkirkan oleh Allah, semoga Allah beri kita rahasia tuhan siapa yang lebih jumpa dengan Allah, lebih jumpa dengannya. Kemudian dengan intensi riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Karena ini nanti-nanti yang dimuliakan Allah, maka jawablah dirinya Allah dengan salat lima waktu. Salat lima waktu ini disitu maka nanti salat-salat dan lainnya disitu maka nanti ya salat lima usahakan untuk tidak ditinggalkan. Banyak yang nanya di forum kepada saya, forum ya, saya kerja siap siang tak bisa sholat jumat, usahakan 2 minggu sekali kalau tidak 1 minggu sekali, kalau dia pakai 3 minggu sekali jangan lebih. Tapi nanti kalau kita tidak kejebak dengan kebutuhan primer, mendingan saya tidak lain daripada mengorbankan sholat jumat, ya, daripada mengorbankan sholat waktu apalagi dari yang lainnya. Tapi ini saya belum butuh primer ini. Teruslah berusaha cari kerjaan lain yang lebih baik, tidak berpindah ke guru. Semoga mereka yang masih terjebak dalam hal ini dipermudah oleh Allah. Kemudian hadirat juga kaum wanita, bib saya tidak bisa berdiri, bapak kerja bib berbagai bibak, jadi saya tidak boleh kerja di situ. Cari kerjaan lain yang boleh pakai bibak. Tapi bib saya kecewa kebutuhan primer. Kalau saya tidak kerja, nakak saya, bapak saya sudah tidak kerja, lain sebagainya. Maka teruslah banyak istighfar, terus usaha dan doa untuk cari pekerjaan lain. Mereka yang masih terjebak dalam pekerjaan seperti itu, semoga Allah beri kemahiran dan kuasa saudara-saudara kita. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hal-hal yang buruk yang perlu kita pahami. Maka demi rahasia kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Yang pertama, semoga sukses acara kita 15 Februari tepatnya 12 Rabiul Awal 1433 Hijriah pada Selasa 15 Februari mendatang pagi hari Selasa. Jadi saya keluar dari Jawa Timur tahun yang lalu. Jadi Idris Bilboyo, pimpinan kawasan Bilboyo, siap untuk hadir di majlis malas insyaAllah. Dengan kegembiraan yang sampai beliau berkata, walau saya sakit
Mungkin insya Allah saya paksakan untuk hadir di jauh-jauh dari Madinah Boyol ke diri. Dia bakal hadir, dia sampai berkata, seandainya saya sakit pun, insya Allah saya paksakan hadir. Cuma di semua lihat barang ini, Madinah Boyol ini punya 9.000 santri pondok sekarang. Kalau alumni-nya adalah 100.000, karena tiap tahun 2.000 alumni. Nah, beliau berkata, "Bib saya setiap bulan Ramadan mengeluarkan 1.000 santri untuk dakwah. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Jemaah Ibu Sholat, Ibu Puasa, semuanya 1.000 santri tiap bulan Ramadan keluar sebagai dari pesantren beliau berikan hebatnya terbiar di sana." Dan ini salah satu tokoh ulama yang tersepuh dari beberapa tokoh tersepuh yang tersisa di Jawa Timur. Juga Kiai Abdullah Fakih Langidan. Beliau siap hadir di acara rahmat perbedaan. Beliau ini usia pesantrennya sudah lebih dari 150 tahun sampai naiklah. Cabangnya sudah sampai ke Thailand, lebih kuat cabangnya. Muridnya, jangankan dengan murid yang kiai sudah puluhan ribu yang keluar Madinah. Artinya, kiai yang kita kenal dengan Kiai Khalil Bangkalan yang menguasai seluruh Madura Al-Makmur, Al-Makmurlah, itu alumni pesantren Madinah, Tuban. Jadi beliau kiai yang bawa pergi waktu kebetulan dia punya saya sebagai Bapak Dosen, kalau saya serahkan undangan untuk hadir, dia berkata insya Allah saya hadir. Saya belum puas sampai Jakarta, hubungi lagi gimana, kira-kira bisa hadir. Beliau katakan semoga saya sehat walafiat, saya hadir. Tadi sudah lain lagi jawabannya, segera saya siapkan untuk berangkat dalam waktu 1-2 hari sebelum masa. Hadirin-hadirat, beliau disepuh 80 tahun usianya. Beliau hadir di acara akbar ini sebagai presiden Polo dan beberapa kiai lain yang sudah coba. Kiai Budi sudah mungkin masih hadir. Lalu Kiai Abdullah Mukhtar Sukabumi sudah mungkin masih hadir. Kiai Abdullah Mukhtar malah punya acara, dibatalkan acaranya demi hadir undangan dari Monas. Juga Kiai Ma'ruf Amin juga akan hadir, sudah konfirmasi hadir. Perlu kirim undangan, jadi tidak perlu sudah tiap tahun dan hadir di Monas Maulid Nabi. Masya Allah, kemana kami di banyak manusia dan anak-anak dan orang-orang pada bidang agama ini, para ulama yang sahih, semoga acara kita sukses. Semoga menjadi maulid terbesar di dunia. Amin. Bawa rahmat bagi Jakarta, bagi bangsa kita, bagi seluruh wilayah dunia, di barat dan timur, dan juga insya Allah rahasia kelumuran ini langsung segera berpijak ke wilayah-wilayah sekitar. Insya Allah Kuala Lumpur segera patah, insya Allah Banjarmasin, Denpasar dan lainnya segera patah. Amin, Allahumma amin. Ayo siapa yang mendaftar dari kru Ambang kami turunan ini, ini bakal ratusan untuk ribuan bis kita datang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang bakal menuju ke Monas. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, karena kami hadir di sini. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah acara ini tidak akan lama waktunya. Waktunya 1.5 sampai 2 jam saja. Jadi sampaikan ke teman-temanmu, saudara-saudaramu, yang datang jauh lebih daripada waktu untuk dimulai. Waktu dimulai 7.30 atau 8. Kita lihat kalau masa ada umur di 30 mulai. Malaman tahun lalu, ya, tahun lalu di mana-mana kan sudah datang itu adem ya. Tahun lalu 7.30 ke 12 siang. Karena kekencangan doanya. Saya bingung itu naik ke panggung, kafe ke panas, ini 9.30 ke bubur. Ya, panasnya. Kalau ada orang-orang pinggir, awangnya kelewatan. Tapi benar-benar dari mulia dengan Allah, insya Allah acara ini sukses. Tidak mulia, tidak tidak panas, tapi pengagungan yang Allah akan berikan. Bukan matahari yang terang benderang panas, tapi matahari pengagungan dan rahmat yang kita berikan. Tahun yang lalu baru berdapat dan berjalan muncul sangat pikir dan tak berjalan terus muncul di dalam setiap acara. Semoga Allah SWT munculkan di sana kita
kami yang tersisa kami titipkan padamu 40 jemil. Ya Allah, kehidupan kami, Ya Allah,
yang ada untuk silahkan, yang ada untuk duduk selesai, ya. Kalau wayang ada yang boleh keluar kalau selesai, ya. Ini masih selesai, masih mengingatkan kesidak sebentar, lalu doa untuk orang yang guru kita, orang yang disayi dari Allah Ibu di Muhammad bagi Al-Qas. Dan orang yang diri nanti yang diberikan Allah, yang perlu saya sampaikan, masalah masalah kecil-kecil yang muncul di tengah lagi besar-besaran. Kalau ada pernah tadi bicara soal akuah majlis Rasulullah, kita semua bicara soal kecil. Ya, itu aja korek-korek yang dinajar sama. Ya, yang nanti majlis Rasulullah terus maju. Allah Akbar! Jadi Muhammad SAW dia akan pernah saya padankan dakwahnya oleh kaum-kaum munafikin ataupun siapapun yang menentang dakwah ini supaya diberi hidayah oleh Allah. Tidak bergoyang Habis Rasulullah SAW Nanti nanti dan dimuliakan Allah. Selama kita masih hidup, selama di waraga kita masih jasad kita, anji Sayyidina Muhammad tetap akan tegak. Amin. Jika Muhammad Rasul Muhammad Rasul SAW ada, maka Allah mulai tanda akan berikan pertolongan. Intan suruh yang suruh Waitan kita dalam roh. Kita berjuang dengan kedamaian, siapa sih itu yang bicara lainnya? Ya, saya juga maafin. Ya, cuma ngomong di sini, saya mohon jangan ada yang ambil di dalam kekuasaan, jangan diprovokasi. Tapi bagi yang maafin, apalagi kata-kata kalian, ya, kalau ada yang dengan begitu, ini saya panas nih, ini saya tusuk, mau dilajar, ya, doain, ya, sianan, ya, gak apa-apa kok, dipukul biasa gitu, ya, saya kemana perlu jauh, kalau ngomongin itu sebetulnya doa. Biar dia tidak berubah, jangan ganggu, saya sudah maafkan, sebelum dia minta maaf, jangan ganggu lagi. Hari ini, dia berubah, dan bisa-bisa, masalah kecil, masalah kita dakwah kita,
الصراط المستقيم وعلى آل حجر كتره يوم النار العظيم اللهم صل زيادة في الدين ورحمة بالعمر وصحة بالجسم وسعة بالرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وحق عند الحساب ونصيبا من الجنة ورزقا الله إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Amin.